Wali Kota Depok, Muhammad Idris, mengajak anak muda yang baru pertama kali memilih dalam pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden untuk berperan serta menggunakan hak pilihnya. Sebab, satu suara anak muda sangat berarti bagi masa depan bangsa Indonesia ke depan. Menurutnya, para pemilih pemula memiliki pemahaman kesadaran politik yang kurang, sehingga perlu diberikan berbagai pemahaman tentang perpolitikan. Salah satunya adalah dalam berpolitik harus mengedepankan politik yang santun dan bersih. Dirinya juga meminta agar tahun politik yang sedang terjadi saat ini tidak mengganggu kondisivitas Kota Depok, terlebih sampai mengganggu citra Depok yang nyaman dan bersahabat. Sangat penting. Ya, seberapa sangat penting. Pentingnya bahwa politik ini bukan sekedar pemahaman. Memang segalanya dimulai dari pemahaman, tapi kesadaran. Ada orang yang paham politik, tapi dia nggak sadar berpolitik, ya. Sehingga pemahaman kesadarannya perlu. Nah, anak-anak seperti ini, anak-anak yang masih bersih dalam artian wawasannya juga belum tingkatkan, bersih dalam artian jiwa dan pikiran mereka dalam keterlibatan politik, ya, ataupun hiruk pikuk perpolitikan praktis di lapangan. Relatif ya, relatif lebih bersih lah. Nah, untuk mengisi kebersihan ini, yang bersih ini ya kita perlu isi lagi. Jadi kesertaan, partisipasi kesertaan sebagai pemilih. Kalau target ininya di situ seperti itu. Jadi kita gugah mereka supaya ayo, gitu, bahwa kita ini memilih pemimpin, kita ini memilih wakil kita untuk di parlemen. Jangan cuek gitu terhadap ini, karena ini menentukan, sangat menentukan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil lewat wakil-wakil kita, seperti itu.